kita PDI Perjuangan Jawa Tengah adalah penentu berkali-kali pilek dan pilpres sampai kita bisa menang. Betul atau enggak? Nah, ya kan? Fakta kan ini, pemimpin itu menurut saya ke depan ini adalah pemimpin yang memang ada di lapangan, bukan ada di sosmed. Pemimpin yang memang dilihat sama teman-temannya, sama orang-orangnya yang ngedukungnya ada di lapangan, bukan hanya ya tuh Mas Kribul yang ngomong, bukan saya. Sosmed perlu, media perlu, tapi bukan itu saja. Tapi memang nyata kerjanya itu di lapangan. Kemudian semua orang itu suka-suka aja mau-maunya deh, terus kita cuma diem-diem tok kayak kita nggak siap. Kita siap, hanya kita partai yang tegak lurus pada aturan. Kita partai yang memang tegak lurus pada perintah yang memang nanti akan diperintahkan pada waktunya. Dan saya yakin bahwa bapak-bapak, ibu-ibu semua ini sebagai satu keluarga besar PDI Perjuangan pasti akan ikut dengan arahan yang akan diputuskan pada saatnya.